Sudah jatuh tertimpa tangga, nampaknya pepatah yang pas untuk menggambarkan kondisi Sriwijaya FC musim ini. Prestasi jeblok yang dicetak Yu Hyung Ko dan kawan-kawan berimbas pada pemasukan klub. Daya beli tiket penonton menurun drastis antara 30 hingga 40% selama musim pelaksanaan kompetisi. Ada banyak faktor yang menyebabkan pailitnya klub ini. Salah satunya menurunnya prestasi tim semusim ini dan perpindahan home base Sriwijaya FC ke stadion yang kapasitasnya lebih kecil. Sebelumnya, Gelora Sriwijaya memiliki kapasitas kursi hingga 35.000 penonton. Sementara, Stadion Bumi Sriwijaya hanya mampu menampung 6.000 penonton.